Memang benar, tidak bisa selamanya seseorang itu menyembunyikan tingkah palsunya. Begitu pula dengan Giselle. Setelah Kelvin mengatakan akan menikahinya selepas dirinya melahirkan, sikapnya pada Liora berubah. Dia bahkan kini terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada istri sah Kelvin tersebut. Tentu saja saat mereka hanya berdua saja. Kalau ada Kelvin atau Nata, dia akan bersikap seolah-olah baik-baik saja, ramah dan seperti tidak ada masalah. Liora yang memang sudah curiga dengan Aretha menanggapinya dengan cuek. Dia juga sudah menduga kalau sebenarnya ada jebakan di baliknya. Dia mencium aroma kesengajaan dari Aretha. Karena itulah dia bertekad tidak akan membiarkan Kelvin diambil oleh wanita brengsek tersebut. Meski sikapnya pada Kelvin juga belum berubah, dia masih mendiamkan Kelvin, biar Kelvin jera dan menyadari adanya kejanggalan di baliknya. "Kamu tahu kan siapa sebenarnya aku?" Liora tidak menanggapi, dia sibuk berbalas pesan dengan para sahabatnya. "Hahaha, tak kusangka ya rencanaku semulus ini." Tak sabar rasanya menguasai Kelvin sendirian. Liora menatapnya dengan tajam, tapi hanya sepersekian detik. Dia kembali menatap layar ponselnya. Kata orang, cinta pertama itu susah dilupakan. Tapi memang benar sih, nyatanya Kelvin mau-mau aja aku ajak balikan. Bahkan dia kelihatan menikmati saat bermain denganku. Dia mendesahkan namaku dengan wajah nikmatnya. Hahaha, tak kusangka ya. Aku pikir dia akan mendesahkan namamu, tapi nyatanya namaku masih terpendam dalam lubuk hatinya. Ah, jadi ingin melakukannya lagi dengannya. Liora melirik jijik. Bisa-bisanya wanita itu membahas hal intim seperti itu tanpa rasa bersalah ataupun malu. Dasar pelakor. Kau pasti belum pernah mencobanya ya. Pria yang disuguhi obat perangsang, dia akan lebih ganas dari tentunya lebih nikmat. Ah, kenapa aku mengatakannya padamu ya? Hahaha, nanti kamu ikuti cara aku lagi. Kekehnya dengan tawa menjijikkan. Kami melakukannya 4 ronde asal kamu tahu ya. Memang sih tubuhku seksi, makanya meski obat perangsang itu sudah habis, Kelvin terus-terusan melakukannya denganku. Beda denganmu, tubuh krempeng begitu, bagaimana mau memuaskan suami? Pantas aja hamilnya lama, cibirnya. Liora menghela nafas kasar, benar-benar menguji kesabarannya. Liora akhirnya beranjak dari duduknya, melihat jam di pergelangan tangannya, waktunya menjemput Nata dari les. Dia berlalu tanpa menanggapi Aretha yang terus mengoceh gak jelas. Menanggapi wanita gila sama aja ikut gila kan? Sampai di tempat latihan Nata, ternyata Nata sudah selesai dari tadi. Ah, pasti ini gara-gara wanita gila itu yang membuatnya terlambat. Nata dan Dino duduk di halaman sekolah, sedangkan Bu Guru langsung berpamitan. Dia menghampiri gadis kecilnya, penyemangat dari masalah yang menerpanya kini. "Sudah selesai dari tadi ya, aduh maafin mama ya sayang," ucapnya sembari memeluk putrinya. "Gak apa-apa ma, kan masih ada Dino, Dino juga belum dijemput sama mamanya." Liora menoleh, mendapati anak tampan dengan lesung pipit di pipinya, membuat manisnya bertambah. "Sore tante," sapanya. Liora mengusap pelan rambut Dino. "Sore juga sayang, Dino sudah telepon mama?" Tanyanya dengan lembut. "Sudah tante, tapi mama sedang sibuk, mungkin nanti jam 5 Dino dijemputnya." Liora melirik jam tangannya, ini masih jam 4 lewat seperempat. Tak ada salahnya juga kan menunggu Dino sembari berbincang ringan. Daripada di rumah juga cuma ada orang gila yang membuat moodnya buruk. "Kita di sini dulu ya sayang, sambil nungguin Dino dijemput sama mamanya." Nata mengangguk senang. "Gak apa-apa ma, Dino kita main jungkit-jungkit dulu yuk." Dino mengangguk dan berlari ke halaman. Liora mengawasi putrinya yang asik bermain, tak terasa seulas senyum terukir di bibir mungilnya. Dia mendesah pelan, apakah nanti dia akan meninggalkan Nata lagi? Dia tidak tahu. Kadangkala rasanya ingin pergi saja, tapi mengingat Nata, dia berpikir berkali-kali lipat. Kasihan sekali anak itu harus menjadi korban keegoisan orang tuanya.
Liora beranjak ke supermarket di depan. "Sayang, mama ke depan dulu ya, mau cari makan. Kalian di sini aja ya," pesannya. "Oke, ma." Liora ke supermarket depan, membeli beberapa buah, cemilan, juga minuman. Dia tahu anak-anak itu pasti sedang lapar. Setelah mendapatkan belanjaannya, Liora ke kasir dan membayarnya. Ternyata sampai di sekolah, Mama Dino sudah datang. Akhirnya mereka bergegas pulang. "Mini, Mini, sini empus." Kucing Persia berbulu putih itu menggeol-geolkan ekornya dan menghampiri tuannya. Nata tertawa, menggendong kucing kesayangannya itu. "Eh sayang, kan belum mandi. Kasihan dong si Mini, ntar kebauan sama kamu." "Hi." Nata tertawa, "Enggak ah ma, buktinya dia menempel nih." Tunjuknya pada Mini yang menempel anteng dalam dekapan Nata. "Iya, tapi main kucingnya nanti lagi ya. Sekarang mandi dulu, oke?" "Oke ma." Nata meletakkan Mini ke bawah dan berlari ke atas tangga bersemangat. Liora memandangi gadis kecilnya dari bawah, menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu pandangannya teralih pada kucing kecil yang dibelikan Kelvin beberapa hari yang lalu. Memang cantik dan lucu, pantas aja putrinya sangat menyukainya. Liora bermaksud menyusul Nata, tapi langkahnya terhenti saat melihat tatapan mengejek dari Areta. Dia hanya mendengus dan melanjutkan langkahnya. Lama-lama ngeselin juga si Areta. Bagaimana dulu dia bisa menahan bertahun-tahun di balik topeng palsunya? Bener-bener gila. Selesai mandi, Nata langsung bermain dengan kucing barunya. Juga tak lupa membawa dua boneka kesayangannya. Mini mengejar-ngejar Cimi. Mungkin dia kira itu musuhnya. Boneka berwarna kuning itu memang boneka anjing manis. Makanya Mini aja gemes ingin merebutnya dari tangan Nata. Nata tertawa-tawa dengan gemas. Berkali-kali dia mengusel-musel hewan kesukaannya tersebut. Itu seperti tahu pun Mini mendusel-dusel manja. "Nata sayang." Nata menoleh. Areta tersenyum mendekati Nata dan duduk di depan gadis kecil itu. "Ayo kak main, udah lama loh kak Areta gak main sama Nata," ucapnya. Areta tertawa kecil mengacak rambut Nata. "Hehehe, maaf ya sayang, kak Areta kan sekarang sibuk sayang, udah gak ngantar kamu lagi. Jadi pekerjaan kak Areta pindah jadi mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kan ada Bi Ina kak, biar Bi Ina aja yang ngerjain, kak Areta mainan sama Nata aja." Areta tertawa, "Hahaha, kamu lucu ya." "Iya, gak bisa lah sayang. Oh ya, kakak denger Nata mau ikut lomba ya?" Nata mengangguk, "Semangat ya sayang, kamu pasti bisa. Kak Areta besok ikut mengantar Nata lomba?" "Emang kapan?" Nata menggeleng. "Lah, gak tahu gitu, kamu itu lucu ya, masa udah nawarin tapi gak tahu tanggalnya." "Nata gak tahu kak, mama yang tahu. Emang boleh ikut sayang?" Nata mengangguk, "Boleh kok dianterin." Areta mengacak rambut Nata. "Kak Areta di rumah aja ya, biar mama sama papa yang anterin Nata. Kan Kak Areta sibuk di rumah." Nata mendesah kecewa. "Eh kak, masa mama sama papa sekarang jarang ngobrol? Ada apa ya kak? Apa marah, mama marah sama papa?" Areta terdiam, namun sedetik kemudian dia tersenyum. "Itu masalah orang dewasa sayang. Ih tapi kan gak seru, Nata jadi gak pernah tidur sama mama dan papa. Orang mama sama papa ngobrol aja gak pernah." Areta mengusap lembut rambut Nata. "Sayang, nanti apapun yang terjadi jangan sampai ikut kesel ya. Baik itu sama mama, papa, ataupun ke Areta," ucapnya. Nata mengangguk. "Enggak lah, Nata kan sayang sama mama, sama papa, ke Areta juga. Ngapain marahan?" "Pinter." Areta mengacungkan jempolnya, menarik Nata dalam pelukannya. Dia tersenyum licik. Mengambil hati Nata sepertinya bukan perkara sulit. "Ambil ini, kamu yang membersihkan dagingnya." Liora menoleh sekilas, setelah itu melanjutkan kegiatannya dan tidak peduli. Tak ada Bi Ina dan hanya ada mereka berdua. Bi Ina izin pulang kampung, karena itulah pekerjaan rumah dikerjakan oleh mereka berdua. Walau sebenarnya itu sih tugas Areta. "Hei, jangan pura-pura tidak mendengarku, Liora." Tak ada lagi sapaan mbak di depan namanya. Liora tak peduli. Akhir-akhir ini, Areta memang
Sikapnya sering keterlaluan. Jika hanya berdua, selebihnya jika ada Kelvin atau Nata, dia pasang muka sok baiknya. Sudahlah, lanjutkan. Itu kan pekerjaanmu. Aku sedang tidak ingin berbasa-basi. Areta mendecis. Belum jadi madumu aja udah begini tingkahmu. Bagaimana kalau aku sudah menikah dengan Kelvin? Liara tersenyum meremehkan. Maka dari itu, nikmatilah masamu sebelum menikah dengan suamiku. Lagi pula masih lama, bukan? Berapa usia kandunganmu? 1 bulan? Atau malah sudah 2? 3 bulan? Hahaha, aku curiga. Apa benar itu benihnya Kelvin? Secara kamu kan mantan pelacur. Ups. Liara menutup mulutnya, sesaat kemudian terkekeh mengejek. Wajah Areta memerah. Bagaimana juga, dia tahu Liora sama-sama sedang hamil. Pasti dia bisa memprediksi dirinya. Sial, awas aja kau, macam-macam akan kupastikan hidupmu tidak tenang, ancamnya. Liora mengangkat kedua alisnya. Oh ya, memang kamu siapa? Bisa membuat hidupku tak tenang. Tapi silakan aja, aku tidak pernah takut. Justru bersiaplah, aku yang akan membuatmu tidak tenang. Telah berani masuk ke dalam kehidupan rumah tanggaku. Balasnya tak kalah kejam. Heh, sadar diri. Siapa yang lebih dulu memiliki Kelvin? Hah? Itu aku. Ingat itu. Kamu itu cuma wanita yang kebetulan menjadi mamanya Nata. Kalau tidak, kupastikan kita yang akan menikah lebih dulu. Bangganya. Dan kenyataannya sih, aku yang lebih dulu, bukan? Remehnya. Brengsek, jaga mulutmu, jalang. Eh, siapa yang jalang di sini, ha? Nyata-nyata itu dirimu sendiri, kan? Hahaha, sudahlah, jalang, jangan meneriaki orang lain jalang dong. Gak etis banget. Areta beranjak dari tempatnya dan menyiramkan sebaskom air ke wajah Liora. Piyuk. Liora memejamkan mata atas reaksi spontan dari Areta. Gimana? Masih berani? Hahaha, bodoh. Kau itu tidak sepadan denganku. Percuma melawan. Otakmu terlalu bodoh untuk urusan seperti ini. Hahaha. Wajah Liora memerah, basah kuyup. Apalagi air yang disiram tadi adalah air dari bekas cucian daging ayam. Amisnya terasa sekali. Brengsek. Emosinya memuncak. Dengan gerakan cepat, dia menjambak rambut Areta. Ah, lepas, sialan. Kau bilang apa tadi? Kau pikir aku selemah itu? No, no, no. Aku tidak sebodoh itu, jalang. Tangan Liora meraih air yang sama dan menyiramkan pada Areta. Ah, pekiknya. Dan dengan gerakan cepat, Liora menaburkan tepung terigu kering ke wajah Areta. Yang membuatnya persis seperti adonan chicken yang akan mereka buat. Ah, wajahku. Liora menyeringai. Bagaimana? Masih kurang yakin? Hei. Bahkan aku juga bisa lebih daripada ini, sih. Tangan Areta bergerak-gerak sembarangan berniat mengambil pisau dapur yang sedikit lagi tergapai oleh tangannya. Melihatnya, Liora mengambilnya lebih dulu dan mengacung-acungkannya di depan wajah Areta. Areta menjerit ngeri melihatnya, tapi Liora tidak peduli. Dia bergerak cepat memotong rambut Areta yang panjang dengan pisau tersebut. Jangan salah, bumi juga bisa garang jika disentil harga dirinya. Hentikan! Liora menghentikan keganasannya. Mereka menoleh ke sumber suara. Kelvin, gumamnya. Melihat Kelvin yang datang, Areta makin menangis meraung. Kelvin memandangi keduanya bergantian. Wajah yang sama-sama dalam kondisi buruk. Dapur yang berantakan akibat ulah mereka. Juga pisau di tangan Liora. Apa yang kau lakukan, Ra? Lepas dan buang pisau itu. Liora bergeming. Kelvin merebut kasar pisau itu dari tangan Liora dan menepis tangan Liora dari rambut Areta. Areta langsung menghambur ke pelukan Kelvin. Kamu gila, apa kamu berniat membunuhnya? Liora diam aja, wajahnya tidak berekspresi apapun. Jawab, Pra, jangan diam aja. Urat wajah Kelvin bahkan kelihatan saking marahnya. Please, Ra, jangan gila, ini salahku, jangan melampiaskannya kepada Giselle. Ucapnya melunak. Liora bergeming. Kediamanmu membuatku takut. Kalau memang kamu marah, lukai saja aku. Lampiaskan kepada aku, Ra. Bunuhlah aku kalau perlu. Finn, kamu kok ngomong kayak gitu? Ini murni kesalahan kita berdua. Kalau memang dia mau membunuhmu, aku juga ikut denganmu. Ucap Areta. Eh, omong kosong. Decis Liora.
pelan tapi penuh penekanan. "Please, Ra, jangan begini lagi. Kasihan Nata, kasihan kalau sampai dia melihat kamu jadi kayak gini. Please, jaga emosimu ya." Liora melirik pasangan tersebut dengan tatapan muak. Akhirnya dia membalikkan badannya dan menjauhi keduanya. Omong kosong, bullshit. Kelvin memandangi kepergian istrinya dengan tatapan tak tega dan juga bersalah. Ini semua salahnya. Liora jadi berubah 100%. Seperti bukan Liora yang dia kenal. Liora yang berubah pendiam dan garang. "Vin, aku kok khawatir ya sama Liora," ucap Giselle setelah tangisannya usai. Kelvin tidak menyahut, sungguh. Dia tidak menyangka Liora akan senekat itu. "Aku takut gara-gara kita, Liora jadi depresi. Bagaimana kalau dia..." "Sudahlah, Sel, kembalilah ke kamarmu dan bersihkan dirimu," ujar Kelvin dengan malas yang dipaksakan. "Tapi Vin, Liora, itu urusanku. Kembalilah ke kamar, aku akan menemui Liora." Mau tidak mau Giselle beranjak juga, sedikit kecewa karena reaksi yang didapat dari Kelvin kurang memuaskan. Rasanya stok air matanya makin menipis setiap hari dia hamburkan demi melampiaskan sakit hatinya. Kelvin, bahkan suaminya itu cenderung lebih memperhatikan Aretha. Dirinya juga basah karena ulah Aretha, keadaannya memang lebih baik daripada Aretha. Tapi salahkan kalau itu bentuk dari perlawanannya. Apa dia harus mengalah? Apa dia harus mati dulu agar Kelvin percaya bahwa Aretha lah yang memulainya lebih dulu? Kecewa, itu yang dirasakannya kini. Rasanya dia sudah tidak kuat lagi. Isaknya sesegukan. "Berhenti menangis, bodoh. Itu hanya membuatnya makin senang melihatmu sengsara. Ayolah, Liora, bersikaplah dengan tegar. Tersenyumlah." Namun tangisannya justru semakin deras. Semakin dia teringat, semakin sakit yang dirasakannya. "Kenapa air mataku tak kunjung berhenti? Ayolah, kamu pasti bisa. Lawan dia, jangan biarkan kamu lemah di hadapannya." Isakannya lama-lama melemah. Dia bangkit dari ranjangnya, bergegas ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Saat dia mandi, terdengar ketukan pintu dari luar. Namun dia tidak memperdulikannya. Semakin mengeraskan showernya, itu pasti Kelvin dan dia tidak ingin bertemu dengan pria itu. Hanya untuk kembali membuatnya terluka. Cukup lama dia menghabiskan waktunya di dalam kamar mandi hingga tubuhnya merasa kedinginan. Dia segera menyudahi acara mandinya, memakai bedrobnya dan keluar. Di luar sudah tidak ada siapa-siapa, hanya ada makanan yang tersaji di atas meja kamarnya. Pasti Kelvin akhirnya memesan makanan karena dirinya dan Aretha tidak jadi masak tadi. Dia mengabaikannya, memilah baju yang akan dipakainya, berdandan sebentar, lalu setelah itu dia mengambil tas dan ponselnya dan keluar dari rumah. Bersambung.